Coba nyalakan dulu. Wah, ada yang meletus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar sedulur semuanya? Semoga diberi kesehatan, diberi keberkahan, serta diberi kebahagiaan yang melimpah sedulurnya. Di video kali ini saya mau coba servis. Ini punyanya Mas Iwan. Ini datang udah lama tapi belum sempat buka. Ini bentuk powernya agak sedikit berbeda dengan plastik-plastik yang lain. Soalnya ini udah dikasih semacam box, tapi boxnya ya ini cuman atas bawah aja. Belum saya coba untuk kerusakannya seperti apa dan di mana kerusakannya, saya belum coba dan rencana akan saya buka dulu dan kita lihat bareng-bareng rusaknya di mana dan apakah nanti bisa diperbaiki atau enggak, kita bisa lihat bareng ya. Oke, bagi kalian yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya, soalnya di video digital ini banyak sekali membahas tentang power KSD mini dan lainnya. Oke, sekarang kita langsung coba buka aja ya. Kita buka bagian atasnya. Kita lihat dalamnya. Untuk dalamnya seperti ini ya, sedulur ya. Di sini ada frekuensi, subwoofer, pol. Oh, ini sama dengan yang tipe TPA3116 yang versi besar itu sama ya. Cuman di sini bassnya kok di sini ya. Oh, ini berarti bagian channel LR-nya sudah ada triple dan bassnya berarti ya. Bagian subwoofer sendiri, terus bagian pol ini bagian sini. Hampir sama bentuknya ya. Terus di sini ada 4 IC, nah, semacam itulah mungkin driver-drivernya ya. Terus di sini ada Bluetooth, ini udah lengkap dengan Bluetooth. Tapi kayaknya nggak ada kejanggalan sih di sini. Oh, kita buka bagian bawah dulu ya. Kita coba buka bagian dalam IC. Ini kayaknya udah pernah di solder ulang ini ya. Simak terus ya, biar nanti tahu permasalahannya di mana. Oke, sedulur, kita buka. Wow, ternyata ada IC yang kosong ini sedulur. Nah, ini IC-nya kosong. Kita coba aja ya. IC-nya kita cabut dulu. Untuk cabutnya saya menggunakan ini aja ya, blower ya, biar mudah ya, biar cepet ya. Saya kasih fluk dulu bagian IC-nya. Oke, di sini udah saya cabut bagian IC-nya. Dan di sini dia udah kosong bagian PCB-nya, bagian bawahnya. Ini mungkin dia terlalu panas. Dan di sini bagian kaki jalur-jalur IC-nya ini ada yang ngelupas ini.
mungkin terlalu panas tadinya. Oke, yang penting nggak onslet dulu. Saya coba nyalakan. Coba nyalakan dulu. Wah, ada yang meletus ini. Di sini ada lubang bekas gosong ya di situ ya. Tuh, sampai berlubang. Saya pasang IC ya. Ini masih ada serep satu ini. Duh. Kita coba pasang ya. Oke, kasih plug lagi dan kita gunakan blower biar aman. Oke, sudah saya pasang IC-nya. Tinggal kita bersihin, tapi kita coba dulu ya. Sebelum kita bersihin, kita coba dulu hasilnya seperti apa, apakah sudah bunyi atau belum ya. Oke, kita coba nyalakan. Yep. Kita pontir, guys. Terus udah nyala. Waduh. Wih, suaranya mantap. Oke, sudah jadi. Kayaknya masuk ini, suaranya bersih ya, bersih banget ini. Maksudnya dibanding yang lain kayaknya ini unggul. Kita coba bandingkan ya, besok ya. Bandingkan sama yang versi ini. Oke, yang versi ini hampir sama sih, tapi ya beda, beda apa ya, beda kemasan mungkin. Ya, besok kita coba bandingkan suaranya enakan mana ya. Woofernya kita nyalakan ya. Sekian dulu ya untuk videonya ya, buat kalian yang mau servis nanti saya kabar-kabar dulu, soalnya ini
banyak yang ngantri, jadi mohon maaf sekali. Konfirmasi dulu ya, jangan main kirim aja, soalnya di sini masih numpuk. Oke, buat teman-teman semuanya, terima kasih atas partisipasinya, atas segalanya pokoknya. Terima kasih semuanya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.